Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang terhormat Ketua Komite SMP Negeri 1 Wonogiri, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri, dan yang saya cintai seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Wonogiri. Wonogiri, 12 Juni 2021. Pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Dengan mengusung tema, terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Susunan acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri. Acara pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan-sambutan. Sambutan pertama, laporan Ketua Panitia. Sambutan kedua, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri. Sambutan ketiga, dari Komite SMP Negeri 1 Wonogiri. Sambutan keempat, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Berikutnya, kata pamitan dari kelas 9. Acara berikutnya, tanggapan dari perwakilan kelas 7 dan 8, Rafa Gladiska. Acara selanjutnya, pembacaan dan penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Dilanjutkan dengan prosesi wisuda kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Acara keenam, persembahan lagu Manusia Kuat dan Sampai Jumpa. Demikianlah susunan acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran pelaksanaan acara pelaksanaan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Segala puji syukur kami persembahkan kepada-Mu, ya Allah, atas limpahan rahmat dan perlindungan kepada kami. Kami memohon kepada-Mu, semoga diperkukuhkan di dalam ikatan, dipereratkan dalam tali persaudaraan, dan diperkuatkan dalam niat, hasrat, dan cita-cita kami, agar senantiasa mendapat keridhaan-Mu. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan perpisahan dan penyerahan kembali siswa-siswi kami kepada orang tua mereka. Berkahilah seluruh panitia, peserta, para orang tua mereka. Ampunilah kami jika di tengah-tengah kegiatan ini ada kelalaian, kelalaian dan kekhilafan. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Rabb. Bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Mujibah Sa'ilin, kami memohon kasih sayang-Mu agar jiwa dan kehidupan kami senantiasa dalam ketenangan, kebahagiaan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kami, sampai pada akhirnya kami dapat menyelesaikan segala amanah yang telah Engkau bebankan kepada kami. Ya Allah, Engkaulah segala sumber ilmu. Telah banyak ilmu yang kami dapatkan dari sekolah ini. Banyak pula pengalaman yang kami simpan dan kenangan indah yang kami rasakan. Untuk itu, ya Allah, berkahilah sekolah kami ini, segenap guru dan karyawan, siswa, siswi, dan alumni yang masih Engkau beri waktu di dunia ini ataupun yang telah mendahului kami. Dan tak lupa seluruh orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dalam upaya menunaikan kewajibannya,
berjibaku mengantarkan anak-anak ini dalam satu cita-cita yang mulia, yakni menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Ghafuru Rahim. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, dan matikanlah kami dalam iman. Bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu. Penuhilah hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah sirna. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman kepada-Mu dan indahnya kepasrahan kepada-Mu. Hidupkanlah kami dengan bermakrifat kepada-Mu dan matikanlah kami di atas kesyahidan di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, ya Rabbi, mudahkanlah kami dalam mencapai tujuan yang telah kami rencanakan. Bimbinglah kami agar kami dapat melanjutkan amanah-amanah yang berada di pundak kami dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Ilahi, jadikanlah ikatan di antara kami sebagai ikatan yang dirahmati dan perpisahan kami ini sebagai perpisahan yang Engkau berkahi. Ya Allah, ya Rabbi, panjangkanlah umur anak-anak didik kami yang hadir dalam acara ini. Berkahilah mereka kesehatan, berkahilah mereka ilmu, sehingga mereka bisa menggapai cita-citanya, serta menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, serta membanggakan bagi kedua orang tua mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna nafsan mutmainatan tu'minu bil liqa'ik wa tardha bi qada'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri, dan tak lupa yang kami banggakan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Hadirin yang kami hormati, atas nama Ketua Panitia, kami akan menyampaikan beberapa kata sambutan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri yang telah memberikan izin dan dukungan penuh untuk suksesnya kegiatan ini. Bapak Ibu Guru dan karyawan yang telah memberi masukan dan arahan, serta mengorbankan waktu, tenaga, pikiran baik moral maupun material. Segenap panitia dan siswa-siswi kelas 9 dan semua pihak yang telah membantu kami mulai dari perencanaan acara, persiapan, pelaksanaan, fasilitas, dan tempat serta kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang kedua, kami meminta maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan, baik itu dalam pelayanan, tempat, fasilitas maupun teknis yang mengurangi kenyamanan dan kemeriahan kegiatan ini. Tak lupa kami meminta maaf pada semua pihak yang terlibat dalam acara ini atas semua kesalahan yang kami lakukan selaku Ketua Panitia, baik itu lisan ataupun perbuatan yang tidak disengaja dari awal perencanaan sampai terlaksana acara ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan yang kami sampaikan.
Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan, kami selaku ketua panitia mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Wonogiri, Ibu Bapak Guru dan Karyawan, Ibu Bapak Orang Tua dan Wali Siswa kelas 9, yang terhormat, yang Ibu banggakan anak-anakku semua kelas 9. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga di hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Yang selanjutnya, Ibu Bapak dan anak-anakku, tak terasa kita sudah sampai di 3 tahun anak-anak dititipkan ke lembaga ini. Yang artinya anak-anak telah menyelesaikan seluruh program kegiatan. Serasa baru 1 tahun yang lalu anak-anak berada di sekolah ini. Karena 2 tahun lamanya kita dilanda pandemi dan anak-anak merasa dari kelas 7 naik ke kelas 8 baru beberapa saat menempati kelas tersebut, sudah naik kelas 9. 1 tahun persis anak-anak tidak belajar di kelas. Kegiatan dilaksanakan dengan PJJ. Secara pembelajaran memang mudah, tetapi dalam pengelolaan sangat luar biasa. Dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih dan sangat luar biasa peran dari Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel yang mengajar kelas 9, orang tua, siswa. Karena secara otomatis pendidikan karakter sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua. Ibu Bapak dan anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini telah diluluskan 299 peserta didik yang 3 tahun lalu telah diserahkan kepada lembaga ini. Pada kesempatan ini, yang terhormat Bapak Komite, kami serahkan anak-anak yang telah diamanahkan kepada kami seluruh ibu bapak guru dan karyawan. Maka saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan, kekilafan kami dalam memberikan pendidikan meski kami berupaya yang terbaik. Pesan untuk anak-anakku, meski kalian tidak begitu kenal dengan Bapak Ibu gurumu semua, namun tolong untuk selalu dikenang. Jangan lupa alma mater SMP Negeri 1 Wonogiri. Selamat dan sukses untuk mencapai cita-cita kalian yang lebih tinggi. Demikian akhirul kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri beserta segenap para guru karyawan yang saya hormati pula, yang saya hormati pada orang tua wali murid SMP Negeri 1 Wonogiri, para anak-anakku murid SMP Negeri 1 Wonogiri utamanya kelas 9, yang saya hormati, kami banggakan dan kami cintai. Dan pada hari ini Anda sudah memasuki yang terakhir pendidikan, dalam artian di dalam situasi pandemi COVID-19 yang penuh dengan perjuangan yang keras, penuh dengan harapan, penuh dengan semangat yang tinggi tanpa mengurangi sedikit pun cara-cara belajar yang telah dirubah, yang dulu dari luring yang sekarang menjadi daring. Satu hal yang kami harapkan dari anak-anakku semuanya, bahwa belajar ini merupakan satu bentuk baru, kehidupan baru, tatanan baru untuk meraih masa depan Indonesia. Kami berharap pada khususnya para wali murid, para orang tua murid, para murid-murid SMP Negeri 1 Wonogiri yang memasuki masa akhir pelepasan ini, kami berharap Anda akan memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang kami harapkan juga tidak mengurangi rasa hormat, disiplin yang tinggi kita hadapi bersama-sama perjuangan COVID-19, ya, agar segera selesai dari bumi kita dan kita segera dapat menghadapi dan menempuh model pendidikan yang konvensional yang kita harap-harapkan. Karena saya berharap sekali jangan sampai anak-anakku semua menjadi lost learning, artinya kehilangan cara-cara belajar yang baru, sehingga akan membuat kesulitan dalam mengarungi kehidupan dan mengarungi dunia belajar dengan sistem yang baru ini. Yang terakhir, kami berharap pada anak-anakku semuanya, kita berdoa selalu agar kita terlepas dari pandemi COVID-19, sehingga kita mampu belajar, mampu bermain bersama-sama, kembali dalam kehidupan yang realistis, tanpa dibarengi dengan situasi yang was-was. Yang selama ini kita berharap sekali, jadi anak-anakku semuanya akan menempuh kehidupan yang lebih baru lagi, kehidupan tata belajar yang lebih baru, dan akan kembali pada masa-masa yang normal. Kemudian saya berharap dan berdoa, semoga orang tua murid bersabar dengan pandemi ini dan selalu berjuang dengan situasi dan kondisi yang terbaru. Itulah harapan saya, mudah-mudahan SMP Negeri 1 Wonogiri tetap menjadi SMP yang terpilih, SMP yang terbaik, dan anak-anakku segera mendapatkan sekolah yang terbaik untuk kehidupan masa depannya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saat ini yang membersamai kita, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat selamat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bersama-sama dengan Ibu Kabid, Pak Kabid, dan tentunya yang kami hormati, dan juga kami hormati pula Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri yang berbahagia,
bersama Bapak Ibu Guru. Dan saat ini yang selalu kami banggakan, kami impikan, sehingga pendidikan di Kabupaten Wonogiri akan mencapai sebagaimana wujudan dari 8 standar nasional pendidikan. Bapak Ibu orang tua murid yang telah mendampingi, membantu putra-putrinya yang insya Allah pada hari ini akan melaksanakan sebuah momen yang terpenting, yang bersejarah bagi siswa-siswi kita yang saat ini telah lulus sebanyak 299 pada tahun pelajaran 2020-2021. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana tuntutan tujuan pendidikan nasional pada saat ini, tetapi pembelajaran yang Ibu Bapak laksanakan dan Ibu Bapak orang tua murid maupun siswa-siswi kita pada hampir 2 tahun atau tepatnya dari 1 tahun lebih 3 bulan kita semuanya telah melaksanakan pembelajaran tetapi mengalami pandemi COVID-19 ini yang saat ini masih maraknya berita-berita yang ada di TVRI ataupun di media ataupun yang ada di sekitar kita, tetapi mari kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri yang dipimpin oleh pasangan bupati dan wakil bupati Bapak Joko Sutopo atau Mas Cekek pada familiarnya dan Pak Setia Soekarno yang telah berikhtiar dan berupaya bagaimana menghalau, mencegah, mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebagaimana upaya-upaya yang telah kita rasakan dan yang telah kita lihat. Maka pada kesempatan kali ini, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri melalui anak-anakku semuanya yang saat ini telah lulus ataupun punya adik, kakak, dan keluarga, mari betul-betul kita upayakan kita melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M. M yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Budaya ini setiap hari kita lakukan dan tentunya dengan sesama teman pada saat kita mengadakan kelulusan selalu menjaga jarak dan mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas dan tentunya selalu memakai masker. Dan ibu bapak semuanya yang kami hormati, pada anak-anakku semuanya, kami keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mengucapkan selamat dan sukses kepada kalian semuanya. Meskipun dengan berbagai teknis, berbagai strategi, berbagai cara, berbagai upaya, proses pembelajaran di masa pandemi ini yang tentunya strategi pembelajaran, proses pembelajaran yang belum terbiasa, tetapi harus diselesaikan, harus dilaksanakan dalam upaya kalian menyelesaikan pembelajaran di tingkat jenjang SMP. Dan proses pada saat penilaian dari kelas 1 semester 1 sebagaimana mestinya untuk menentukan kelulusan ini sampai dengan semester 6 dan juga telah dilaksanakan ujian akhir tahun atau ujian sekolah yang dimulai dengan ujian praktek dan ujian sekolah. Kalian semua telah melampauinya dengan baik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan orang tua yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, bombongan, pendampingan, arahan pada putra-putrinya sehingga mereka bisa meraih mimpi-mimpinya, bisa meraih cita-citanya. Dan hal ini tak luput bahwa Bapak Ibu Guru yang telah memberikan support, telah memberikan materi, bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak-anak, sehingga harapan dari warga besar, keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri, bahwa alumni
sebanyak 299 di tahun pelajaran 2020-2021, mereka akan bisa meraih segala harapan, mimpinya, dan cita-citanya, sehingga mereka bisa masuk pada jenjang yang lebih tinggi, baik di SMP, SMA maupun SMK, atau yang sederajat, atau mereka yang memilih kedinasan atau yang lainnya. Kami harapkan dan kami mendoakan agar teman-teman bisa memfasilitasi anak didik kita dengan semaksimal mungkin, dan anak-anak bisa mengembangkan bakatnya, mengembangkan prestasinya, mengembangkan nama almamater SMP Negeri 1 Wonogiri, dan tentunya mereka akan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri bahwa alumni SMP Negeri 1 Wonogiri di tahun pelajaran 2020-2021 maupun alumni-alumni yang lain tetap berprestasi sehingga membawa nama harum Kabupaten Wonogiri dengan ruhnya Go Nyawiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Demikian yang bisa kami haturkan, mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kelulusan maupun ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah anak-anak kita dapatkan membawa sikap mereka untuk selalu bertanggung jawab, bergotong royong, dan selalu mengingat rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka menjadi anak yang mandiri, anak yang maju, anak yang kreatif, dan anak yang selalu berinovasi, dan anak yang mempunyai toleransi kepada sesamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Wonogiri, yang terhormat Bapak Ibu Pengurus dan Ketua Komite SMP Negeri 1 Wonogiri, yang terhormat Bapak Ibu Pengawas SMP Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Staf Karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 1 Wonogiri, serta teman-teman kelas 9 dan adik-adik kelas 7-8 yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili teman-teman kelas 9 mengucapkan terima kasih kepada sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 1 Wonogiri, karena telah berhasil membawa siswa-siswinya mencapai proses pendidikan di jenjang SMP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada staf karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri, dan juga kepada Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 1 Wonogiri, karena atas dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, kami dapat menyelesaikan program pendidikan di sekolah ini dengan tuntas dan hasil yang memuaskan. Tentunya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, kami memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila selama kami menimba ilmu di sekolah ini terdapat kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja, baik dari perkataan maupun perbuatan. Sebagai alumni SMP Negeri 1 Wonogiri, kami yakin bahwa di tangan Bapak Ibu sekalian serta dengan prestasi dan potensi yang dimiliki oleh adik-adik, sekolah kita dapat menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang patut untuk dibanggakan. Dan yang terakhir, saya mewakili teman-teman kelas 9, izin berpamitan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan pendidikan kami ke jenjang yang lebih tinggi. Kami memohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, serta dari teman-teman dan adik-adik, semoga kami dapat menyelesaikan pendidikan kami dan mencapai impian kami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kepada teman-temanku kelas 9, selamat mendaki menuju puncak kesuksesan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonogiri, yang terhormat Bapak Ibu Pengurus beserta Ketua Komite SMP Negeri 1 Wonogiri, yang terhormat Bapak dan Ibu Pengawas SMP Negeri 1 Wonogiri, yang terhormat pula Bapak dan Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali kelas dari kakak-kakak kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri, dan yang kami hormati pula kakak-kakak kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, beserta hadirin sekalian, perkenankan saya, selaku Ketua OSIS periode 2020-2021, untuk menyatakan kata-kata pelepasan mewakili teman-teman dari kelas 7 dan kelas 8. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat dan sukses untuk kakak kelas 9 atas capaian yang diraih, sehingga dapat menyelesaikan proses pendidikan di SMP Negeri 1 Wonogiri ini dengan tuntas dan hasil memuaskan. Semoga dengan usaha kakak dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berprestasi di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Kami yakin dan percaya bahwa dengan usaha dan ilmu yang kakak peroleh selama belajar bersama di sekolah ini, kakak memiliki modal yang cukup untuk meraih impian dan membawa nama harum alma mater tercinta. Tentunya kami sebagai adik kelas ingin berterima kasih atas bimbingan, motivasi, dan suri teladan yang kakak berikan pada kami selama menimba ilmu bersama. Dan tentunya kami juga berharap dapat melanjutkan tradisi karakter beserta capaian prestasi yang telah diraih. Kemudian sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, kami ingin minta maaf pada kakak-kakak sekalian atas salah yang terbuat yang disengaja maupun tidak disengaja yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Oleh maka hari itu, kami sebagai adik kelas turut melepas kakak-kakak untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Teriringi doa dari kami, semoga kakak-kakak menjadi orang sukses dan membanggakan di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan hadiah. Sebagai peringkat 1, 2, dan 3 berdasarkan rata nilai rapor kelas 9 semester 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 1 Wonogiri. Peringkat ketiga, nomor presensi 11, nomor induk siswa 16215 atas nama Diandra Deva Pramesti, kelas 9B dengan jumlah nilai 990. Peringkat kedua diraih oleh nomor dengan nomor absen 24, nomor induk siswa 16260 atas nama Nurma Ramadhani Fauziah, kelas 9C dengan jumlah nilai 996,60. Peringkat 1, nomor absen 28, nomor induk 16233 atas nama Panji Imantama Riyadi, kelas 9B dengan jumlah nilai 1001,30. Yang terhormat Bapak Joko Trihono MPD menyerahkan hadiah. Terima kasih, diambil gambarnya. Terima kasih, kembali ke tempat.
Samil dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9A SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Abraham Hanif Asid. Andi Farah Paramita. Anissa Rizki Salma. Ansel Christian Gusti. Ashifa Tabita Kansa. Azahra Maya Anindita. Suara Arya Chandra. Deborah Rosiana Jasmine. Dwiki Deva Priyatama. Syah Halim Nur Rahman. Fadlania Hasya Ayudika. Pandi Wirya Saputra. Vanessa Nabil Ayusita. Gading Prakadewa. Wafida Istiqomah. Indi Kartika Putri. Sabin Ruth Putri Kamasetya. Karisma Ayu Kurniawati. Labibah Rana Fauzia. Lutfi
Hasan Al Ayub. Natalia Keiza Yusipana Nugren. Rijal Abror Ramadan. Hanin Afani. Safira Ismi Maulani. Wisarias Cynthia Mareta. Januar Akbar. Jonathan Dian Permana Putra. Valencia Agatha Isabel. Pengalungan Samir dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9B SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Ahmad Husain Adiba. Aina Duradun Nikmah. Alan Bima Wirastra Hermawan. Albertin Glory Adelia. Aldino Muhammad Haikal.
Anissa Fani Rahmawati. Bimo Wicaksono. Kalista Amelia Hafidian. Cantika Bia Natasha. Sirila Azah Aldora Laksita Trihono. Diandra Devia Pramesti. Esa Karunia Rahmawati. Firdausi Vivian Irani. Hadid Nuzulul Ramadan. Hanum Surya Habsari. Ibrahim Ilham. Intan Pandini. Jasmin Cinta Ayudhya Prasetyo. Kongres Kusuma Aji Setiawan. Loisa Hana Piasti. Florencia Jacinda Amabel. Lulu Febia Akiranisha. Mareta Setia Asih. Thank you.
Mayasti Sarinastiti. Mira Ariandi. Muhammad Tariq Taufiqur Rahman. Panji Imam Tama Riyadi. Rafael Gilang Wikunendra. Evanda Pramesti Utomo. Toga Bantara Dwi Putra Sutrisna. Prosesi pengalungan salib dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9C SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 siap dimulai. Abimewa Fadil Eka Prana. Ahmad Daman Huri. Alfiona Salsabila Putri Arindi. Ananda Fitri Wibowo. Anissa Desta Karlina. Asti Brilian Ashila. Ayah.
Azahra Zarifa Wijaya. Hibasa Angsal Kristi Andarta. Nagito Natanael Kurniadi. Kelvin Ezra Ivaska Pramadiva. Dias Kenny Arofi. Diva Rahma Nur Afandi. Ezer Nararia Ataya Arkananta. Gilbert Prawiratama Simanjuntak. Hendra Dwiyanto. Ibrahim Kansa Nabil. Ilma Yasmin Aurelia Rahmawati. Kaila Raksana Taufika. Lantif Estu Prabowo. Natasha Putri Amanda. Natania Lutaina. Neza Triana. Nur Salisa Margantari. Nurna Ramadhani Fauzia. Nurul Husna Febrianti.
Priscila Yenima Aurora Arsito. Randitya Rahmanda Putra. Setrajana Ganendra Giri Prasetya. Tatya Budi Setiawan. Said Rizky Zulfikar. Prosesi pengalungan samir dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9D SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021. Adelia Azanta Elvareta. Afdal Galih Lukito. Agustina Putri Anggraini. Aldiansyah Febianto. Amristia Nur Rahmawati. Arcita Kinandi. Arkida Tiara Zulfa. Athena Sri Laksmi Setianingrum. Chandra Siddiq Ramadona.
Davanesa Miar Arsi Prabowo. Dita Novita Ardiani. Elias Kavara Adityas Jalu Satria. Fatih Jalu Widya Adiwangsa. Ferdi Fahreza Arafat. Gracia Eva Anantia. Gustiana Septianingsih. Jenira Rafika Hasna. Madonina Citra Yuda Kristine Nata. Mahrus Maivi Sabila Yuda Ningtyas. Muhammad Raditya Ardiansyah. Nabik Sakadanu Hartoko. Nafisa Nurul Aziza. Neova Akiela Abrari. Panji Leksono Jati. Rizki Mulia Nanda Kusuma. Rizka Andriani Nasution. Sampai
Yosa Ekawati Alia Putri. Zagi Dentavo Herdiansyah. Prosesi pengalungan samir dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9E SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Adi Kurniawan. Alia Dewi Nurlitasari. Andrew Zafif Fauzan. Ayunda Miftakul Shiva. Cahya Rahmadi. Cindy Widyaningrum. Danang Sri Brahmandyo. Desi Tri Saktiawati. Dia Amalina. Farhan Naufal Raizai. Fatiha Hurin Rosyida Yuwono. Finansia Ensun Wiharjo. Ganesha Kia Ramadan.
Gita Apirdus. Josephine Sapira Anggun Melati. Justin Rizaldi. Latifa Tri Kusuma Ningrum. Maharani Surya Citra Dewi. Martinus Theo Cesak Adam Haryosena. Muhammad Yasin Fadilah Ankas. Naila Darussalama. Noviana Denis Kusuma Hardini. Nurvita Endah Wulandari. Rafaela Kevin Afrila Parahita. Rahmat Permana. Riki Yoga Nuryanto. Salsabila Najwa Nugroho. Talita Amadea Devina. Fevilia Putu Nurfatiha. Zahra Alia Nadia Putri. Prosesi pengalungan Samir dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9F SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Afista Lutfia Istiqomah. Thank you.
Ahmad Kusnul Yakin. Alia Awaluna Atma. Alia Putri Nugraheni. Anastasia Laura Haryanto. Abtagian Farel Herda Kencana. Awang Raski Ramadan. Ayudhya Maharani. Bernadetta Ayu Diva. Karina Marsha Sasabila. Khofifah Iranjani Marantika. Dava Zaki Nabil Robbani. Diva Putri Alifah. Faizal Akbar Afriansyah. Iftitani Afifah Roro Andini. Imam Haidar Yahya. Iya Bu Kusnan. Kusnan Fahmi Afnizar. Mahkota Teja Kusuma. Muhammad Adib Wicaksono.
Muhammad Faqih Akram Wira Atmaja. Naufal Hanif Hertananda. Navalina Fitrian Kusuma. Octavia Nurul Amalia. Rafael Paskah Bintang Pinasti. Ratri Kusuma Cahya. Riva Nur Zaidah. Rivantama Maulana Samputra. Rosa Novita Deka Putri. Salsabila Sekar Merah Zainansi. Jaya Fernandito Arya Jonata. Pengalungan Samir dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9G SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Abid Syawaluddin Surya Samudra. Akida Hirliana. Amen.
Albert Putra Wiganda. Alvinda Azahra Putri. Andika Priyatama. Avanza Zahra Bilyar. Zahra Puspita Anggraini. Azrul Digi Firmawan. Yani Sekar Ardi Ninggung. Dwi Ambar Sar. Aryananda Nikola. Hena Askia Latifa. Kita loka. Iqbal Fahri Mariono. Pancah Aji Sanjaya. Kaisa Mega Kutama. Naufal Zakwan Nur Muzaffar. Naufal Chandra Arkansa Devila.
Mayara Putri Sakila. Nisita Adian Pawanti Putri. Pandu Yudhatama. Pradana Christian Budi Santoso. Raihan Nuendra Baswara. Raisa Fika Ayudhya Putri. Raisa Aulia Putri. Ronanda Mulki Arta. Rosita Windawati. Selviana Indah Eka Subek. Kinanti. Farela Firei Bindang. Pelajaran 2020-2021 dimulai.
Azra Sofia Nabi. Aisyah. Azra Rasmi Adelia. Dayita Gemintang Mulia Nugroho. Devara Alan Zaki Wardana. Eva Anissa Ramadhan. Elvareta Maimun Prasetyo. Faris Faizal Hasan. Fikri Abdi Warso. Gina Inami Putri Hendri. Oke. Hanifah Utaviana Azul. Yuk. Jena Tunggu Asmara Tua. Ah, oke. Kayana Marisol Atara. Oke. Lintang Asif Muzah Falunisa. Lulu Salsabila Rahmati. Harap ya. Lia Navita. Oke. Marita Putri Ekasan. Muslim Nabiha Adriana. Oke. Najla Aulia Tejasri. Oke. Naufal Jafa Alekun. Oke. Christian Ziyamuti. Agak sini. Belum. Ya. Oke. Santi Nur Azizah.
gagal fokus kerja. Oke. Safira Revalina. Oke. Sinta Aprilia Pradina. Oke. Susila Agus Wiryawan. Oke. Syarha Zafira Neo Prihatna. Oke. Veronica Dwi Maharani. Oke. Yulfa Sandrika Pasar. Oke. Ananda Autri Terlang Wibowo. Oke. Prosesi pengalungan Samir dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9I SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Adam Nurfiantana Ramadan. Alkiska Marsyana Diva. Alif Perdana Mukhtar. Al-Kafi Widya dan Syamsuddin. Anggito Abimanyu. Arif Torik Firdaus. Az-Zahra Alfiana Hasibuan. Perlian Ugra Ochwala. Tima Putra Triatmaja.
Cipta Ningru. Zaki Abian Kusuma Yahya. Egu Pratikal. Erhanda Felda Aurelia Putri. Imzaki Alvin Chandra W. Ismi Nur Aziza. Muhammad Naufal Mustafa. Najma Nayara Bahari. Nakumi Salma Diva. Nasatra Indira Pratama Putri. Nur Aizah Bilqis Salsabila. Rahmita Zuyuka. Rama Alen Aditya. Ratu Lintang Terang Gentas Marabumi. Rasya Luna Fatifa Audrey F. Edita Satrio Atmojo. Salwa Bila Ainur Fatiha. Surya Ramadan. Wafi Khairun Nisa. Yonan Fadilah Malik Prasya Lakshya. Zahra Ananda Putri. Zaidan Laskar Nawawi. Sumarul Wafi Raja Nukman.
Samir dan penyerahan surat tanda kelulusan kelas 9C SMP Negeri 1 Wonogiri tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Adimas Triatmojo. Ahmad Arya Ramadhani. Aldina Fidel Rion Putri. Angela Raisa Nareswari Tasani Pranata. Anggita Fauziah Rahma. Anis Maitasari Putri. Bunga Amorushita. Karissa Fauziah Febiandra. Dava Rashid Nashrullah. Fazri Nathan Fadila. Ferdian Rahmadani. Gina Irfania Lufi. Her Ananda Safira Muharini. Huwaidah Kusumawati. Ilham Giri Suwondo. Isabella Nur Azizah. Mona Meida Hartono. Muhammad Rafi Keva Gasya. Najwa Triwibowo. Naufal Fabian Jiwani. Kuina Shifa Sakinata Elgi. Rehan Zaki Fawaz.
Shelly Caisa Nabila. Zahra Amalia Fitriani Tisa Putri. Selsa Alia Nurahma. Rangkaian acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wonogiri telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Semoga SMP Negeri 1 Wonogiri semakin berprestasi. Kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Billahi taufik wal hidayah, warino wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.